Hello guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Macam biasa bersama Kecek dari Nakal TV. Okey, hari ini aku nak share dengan korang tentang pod yang bajet lepas tu padu. Okey, tak payah buang masa. Jom kita tengok apa pod ni. Okey, korang boleh tengok gambar depan ni. Okey. Pod ni nama dia EQ Easy Pod. Okey, korang boleh tengok dia punya color depan ni. Lepas tu dia orang akan bagi tahu kat korang ada satu speaker untuk flavor cartridge dia lah. Okey, kita terus pergi tengok dekat dia punya device dia. Okey, device dia dia datang dengan bentuk macam ni, body macam ni. Lepas tu dia bagi color dia ada 4. Okey, yang ada kat kita sekarang ni biru turquoise ni, lepas tu dia ada brown, dia ada green dengan black. Okey. Dia punya body macam ni, design dia ada garis-garis sikit. Lepas tu dia ada tulisan dia punya nama pod EQ Easy ni. Lepas tu kat bawah ni korang boleh tengok ada LED light ni. Lepas tu pula bawah ni dia bagi tunjuk kat korang ada USB charge. Okey. Lepas tu dia bagi korang satu cartridge ni. Cartridge ni dia ada silicone cover. Lepas tu dia ada mouse tip silicone cover ni juga. Okey, kita terus masuk ya. Nyalah ni kat ni. Cartridge ni kat dalam ni. Okey. Sebelum cerita panjang, kita try dulu port ni. Sebab tak pernah kan. Korang baru tengok betul. EQ Easy port ni. Kita try dulu. Baru boleh cerita panjang sikit betul. Okey. Flavoring ni cun. Okey, lepas tu aku nak cerita kat korang, cartridge dia ni berkapasiti lebih kurang 2 ml. Dia punya ohm 1.2 ohm. Lepas tu dia bagi kat korang ada 4 flavor. Okey. Flavor dia line up dia ada grape, dia ada mango, dia ada strawberry dengan spearmint. Okey. Kau boleh tengok gambar depan ni. Okey. Aku rasa flavor dia tak cukup untuk korang lagi. Jadi kita akan bagi tahu kat supplier dia supaya keluarkan banyak lagi flavor-flavor yang baik-baik. Okey. Pot ni kita tengok sempoi, okey. Senang nak bawa kan. Okey, dia punya mouse pitch ni pun cun-cun lah. Handsome lah, tengok kena dengan body. Okey. Okey, aku cerita kat korang sikit. Okey, kat tengah ni bateri dia. Okey, bateri dia berkapasiti lebih kurang 350 mAh. Okey, dia bagi tahu kat korang juga kat bawah ni tempat USB charge ni. Jadi korang dia punya bawah ni untuk USB charge ni lebih kurang 5 volt bersama 500 mAh. Okey, USB kabel dia pula korang masuk dia charge lebih kurang dalam 20 hingga 30 minit, korang dah penuh dah. Okey. Korang boleh nampak LED light ni belum? Jadi, bila korang cas, lampu kat depan ni, dia akan berterusan menyala. Okey. Bila dia low battery pula, dia akan warning dekat lampu ni sebanyak 10 kali. Bila dia full pula, dia warning pula sebanyak 20 kali. Okey, kalau korang sedut berlebihan, dia akan bagi tahu juga. Dia akan berkelip lampu ni sebanyak 2 kali. Kalau ada problem kat device ni pula, dia akan bagi tahu juga melalui lampu LED light ni sebanyak 2 kali. So, korang mesti tertanya betul. Berapa harga port yang kat depan ni? EQ Easy port ni? Kalau korang bawa RM50, korang boleh dapat 2 port ni. So, korang dapat satu device, korang dapat satu flavor. Kan? Jadi, korang bawa RM50 boleh dapat 2. Memang murah gila. So, korang jangan tunggu lama-lama. Port ni sebenarnya dah lama keluar sebabkan COVID-19. Ni, dia baru je launching. Okay? Jangan tunggu lama-lama. Pada orang yang baru nak isap vape ni, tak pun yang dah lama isap, korang boleh try pod ni sebab dia murah gila. Lepas tu memang padu. Macam biasa,
korang subscribe Nakal TV. Nombor dekat bawah ni, kau just WhatsApp dan follow page kami Nakal Tertribib Segamat Johor. Ciao.